cabang-cabangnya. Assalamualaikum sahabat semuanya. Di video kali ini, admin akan membagikan penampakan hantu di rumah sakit yang tertangkap kamera. Sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu agar channel yang sederhana ini makin berkembang. Terima kasih. Percaya tidak percaya, penampakan makhluk halus seringkali tertangkap CCTV. Salah satunya, dalam video ini terlihat penampakan sosok makhluk halus berhasil tertangkap kamera. Awalnya, rumah sakit tersebut tampak seperti biasanya. Namun, tak lama kemudian, sosok putih seperti asap muncul dan melayang. Banyak warganet yang beranggapan bahwa sosok tersebut merupakan sosok jin penunggu rumah sakit. Namun benar apa tidaknya itu hanya pendapat atau asumsi saja. Menurut kalian, apa tanggapannya? Silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar. Video menyeramkan kali ini masih di seputaran rumah sakit. Terlihat ada seorang bapak-bapak yang sedang dirawat inap. Namun anehnya, tepat di kaki pasien, muncul sosok hitam yang menyerupai pocong. Tak lama kemudian, sosok pocong tersebut pun loncat-loncat dan pergi meninggalkannya. Rumah sakit terbengkalai atau yang sudah lama tak beroperasi kerap dipercaya sebagai tempat sarangnya makhluk astral. Bahkan, kerap kali wujud hantu kuntilanak atau berwujud petugas medis atau pasien berseliweran di sana. Seperti dalam video viral kali ini, terlihat penampakan hantu suster yang sedang membawa pasien di rumah sakit. Sosok itu nampak sedang berlari sambil mendorong kasur pasien di rumah sakit angker. Momen tersebut pun berhasil ditangkap kamera seorang warganet.